selalu istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, insyaAllah Allah Ta'ala akan angkat bala. Bala nak turun lolor. Wepat, getak pak lain. Ataupun jatuh ke laut kau lagu mana, wallahualam. Tapi Allah tidak akan azab mana-mana kaum selama mana orang duduk istighfar lagi. Ayat lain juga di dalam surah Hud, Allah Ta'ala ayat katanya, Allah tidak akan seksa manusia selama mana wa ahluha muslihun. Selama mana orang yang duduk di mana-mana tepat atas muka dunia ni, masih lagi duduk islah, duduk baiki, duduk mengajar, duduk ceramah, duduk wayak, duduk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ajaran kakah-kakah Islam belakang ni, kakah orang Islam. Walaupun tidak dinamakan rukun Islam, tapi itu adalah perkara-perkara yang orang Islam mesti kena berpegang teguh kena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Ayat 49 sampai 52 surah Al-Hajj. Belum pada kita nak masuk ayat-ayat ni, sedikit kita tengok dalam tafsir sebagai tambahan hadis-hadis ayat sebelum pada ni, iaitunya hubungnya dengan orang-orang kafir minta supaya disegerakan azab kepada mereka. Orang-orang kafir yang selalu mengejek, nganying, duk kecek dengan Nabi, katanya bila lagi hok mu duk royak tu betul. Kalau betul sungguh, benar sungguh, buat turunlah azab. Nah, seperti mana Allah Ta'ala royak di dalam surah At-Taubah, puak-puak dia katanya, amtir alaina hijaratan minas sama' awitina bi'azabin alim. Kalau begitu, hey Muhammad, munduk wayak tu, munduk dakwa katanya betul. Kalau begitu, wak turunlah hujah batu daripada langit, ataupun wak turunlah bala seksa yang sangat pedih kepada kami. Nabi duduk dia tak ada jawab gapo. Sebab gapo tu? Sebab Nabi tahu katanya ini adalah perkataan kecek pe hok pasal mengejek, menganying. Kalau tu hai wak turun sungguh mai rod, tiap-tiap orang akan mati belaka. Nabi tak biasa minta supaya Allah wak turun azab kepada kaum yang ingkar dia. Allah pun yinjan di dalam Quran juga, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan azab kumpulan ataupun orang-orang yang ada bersama dengan mung. Maknanya selama mana mung duduk sekali dengan kaum orang-orang yang ingkar, Allah Ta'ala tidak akan buat turun bala sama sekali. Dan Allah tidak akan azab mana-mana kaum, mana-mana puak di atas muka bumi ni sampai hari kiamat selama mereka itu duduk istighfar. Orang yang selalu istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, insyaAllah Allah Ta'ala akan angkat bala. Bala nak turun lolor. Wepat, getak tak lain. Ataupun jatuh ke laut kau lagu mana, wallahualam. Tapi Allah tidak akan azab mana-mana kaum selama mana orang duduk istighfar lagi.
Ayat lain juga di dalam surah Hud, Allah Ta'ala ayat katanya, Allah tidak akan seksa manusia selama mana wa ahluha muslihun. Selama mana orang yang duduk di mana-mana tepat atas muka dunia ni, masih lagi duduk islah, duduk baiki, duduk mengajar, duduk ceramah, duduk wayak, duduk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ajaran kakah-kakah Islam belakang ni, kakah orang Islam. Walaupun tidak dinamakan rukun Islam, tapi itu adalah perkara-perkara yang orang Islam mesti kena berpegang teguh, kena dan menenangkan. Jangan sama sekali tinggal istighfar, tinggal islah. Islah arti di sini maknanya sama-sama baiki. Tiap-tiap orang pakai baiki hidup dia, insya-Allah masyarakat akan molek. Masuk di dalam ayat yang ke 47 dan 48 dalam suratul Hajj, adanya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicerita daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hubungnya dengan orang-orang yang masuk syurga ni. Nabi katanya, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla al-aghniya bi nisfi yawmin 500 amin. Arti hadis ni dikeluarkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Maksudnya orang-orang fakir di kalangan orang Islam ni akan boleh masuk syurga sebelum daripada orang kaya setengah hari. Setengah hari itu lama mana? 500 tahun. Sebab hari Khamis kemarin dulu, dah hari ni hari Sabtu. Hari Khamis kemarin dulu saya baca dalam kertas kepada kita, iaitunya 1000 tahun di atas muka dunia sama dengan satu hari di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi rakyat katanya, orang fakir miskin yang mimi panha, tak ada puapan dengan manusia, tak ada duk bosai gapo go tu go ni, puak-puak dia boleh masuk duk di dalam syurga 500 tahun belum pada orang-orang kaya. Orang kaya macam mana? Orang kaya hak pasang kedekut, tak keluar zakat, homheng orang, zoleng orang, buat go tu buat go ni jelah. Orang lain kalau kecek bahasa kampung, mudah-mudah orang lain sabrak dah. Gil amur dah. Kawan kalau duduk main dengan telur suteh, dengan jabir buruk. Apa? Dengan hutan tu, dengan goni, dengan gatu. Puapan banyak. Dengan manusia, kena duduk ajak ku korani, mari, 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 mari. Selesai tak sudah lagi ni, had Allah ni. Hal lagu tu? Sebab itulah. Ya goliknya orang pasang kiokong dengan harta benda, dengan duit, dengan gotu, dengan goni, banyak kena duduk sopsuan, sipsuan di akhirat sikit lagi. Orang lain pergi pakai syurga lama dah. Dia kena duduk main dengan duit sekup, dengan jarung sepucuk, dengan gotu, dengan goni, gotu, banyak cara. Ha, begitulah lebih kurang apa yang ada di dalam hadis ni menunjukkan katanya orang fakir miskin hidup dia riap ngai, tak ada lekat hotel siapa. Amal ibadat dia pun dia boleh buat sokmo toneng rui-rui sampai kalau dia mati. Saka-saka pun tak ada kena duduk banyak mana. Dia mati pak sudah selesai selalu dah. Tapi bukan arti katanya suruh kita hidup ni cari kemiskinan. Walaupun Nabi sendiri dia berdoa, wahai Allah hidupkanlah aku miskin, duduk sekali dengan miskin, nah mati dalam miskin, dan bakit sikit lagi pun duduk sekali dengan orang fakir miskin. Tu Nabi dia berdoa, dia sebab apa? Doi-doi apa? Doi fitrah Allah Ta'ala buat Nabi ni. Semua tiap-tiap orang dia tak ada kiokong lepas pada mati pak tu, dia tak ada dah. Pasal duk geger ramai dengan harta benda, kena duk bagi kau bini, kau cucu, kau anak, kau apa, tak ada. Sebab tu harta benda Nabi tu apabila dia mati, tak boleh dia panggil, tak boleh nak pergi bagi pasal saka kepada orang tu, ke orang ni. Tinggal apa? Tinggal pedai. Tinggal baron. Baron iaitunya hemah hak pergi berjatah dengan kuda tu, baik jadi baron. Hak orang Melayu kita panggil bara-bara. Yalah dah tu. Baron dia panggil. Nah. Lepas tu ada apa lagi? Ada baju besi. Hak duduk sebab siapa ke hari ni, wallahu a'lam lah, sungguh ke tak sungguh. Yang orang royak katanya hak tu pedai Nabi, hak tu baju besi Nabi. Baron tu mampus lama dah. Nah, sebab yang menatal. Hak tu saka Nabi hak sungguh. Lain-lain dah tu tak ada. Harta benda pun tak ada. Nabi dia tak tinggal harta benda.
Ini gitulah. Kita kalau boleh, saya nak kiau sikit lah. Hubungnya dengan saka kita, harta benda kita, jadi kita selesai belum pada kita mati. Lekat hutang, siapa-siapa lekat hutang kita, kena tanda sosok, boh dah lebuk. Lepas tu ketulung royak, atik kau anak kau, bini kau, keluarga kita kata ni, duduk dah lebuk ni, semua tiap-tiap kara duduk dah lebuk ni belakang, sute ni. Lepas tu kita jadi update semua, jadi pacuban semua. Siapa bayar dah, kita bayar dah, kaya parep, tanda wanti, cair lew. Ya, ataupun ha, reproy tanahlah gapo-gapo supaya mudah bagi orang nak selesai masalah kita ketika kita mati. Barulah kita tengok dalam bok so mulka utai timuh, dekat itel ka utai mekna ka utai mung. Nah, mung kio kong ada Allah lagu mana ikut. Barulah selesai masalah. Siapa nak buat pinaikan buat lagi tak ada gapo, tapi jangan siapa ka iang kepada anak tu banyak sikit, hok ni sikit-sikit. Ha ni tak leh. Nah, buat pinaikam kita kena jadi seadil-adil kalau dah kita nak buat pinaikam. Semolek-moleknya gunakanlah faraid, iaitu ilmu ha bagi saka kalau dah kita mati. Nah, ingat molek ni, tok laki mati hari ni, selesai hutang, selesai wasiat, lepas pada tu bagi lalu dah. Kau bining pun boleh, kau anak-anak pun boleh. Bukan nanti katanya pak mati, nanti mok mati dulu baru nak bagi saka ke anak. Hak ni tak kena. Tak kena yang ying. Kena kakabat. Orang Melayu kita ni, dah lesa keluarga tu, pak mati. Ataupun kalau nama tok laki, tok laki mati. Bini dia ada lagi. Sengah-sengah keluarga ni, nanti mok mati dulu. Pak mati lama dah, 10 tahun dah. Mok dia ada lagi. Bapa tak bagi saka lalu. Kena bagi saka lalu lah. Kena selesai masalah. Mok pun boleh, anak-anak pun boleh. Kadang-kadang setengah-setengah orang, setengah-setengah keluarga, pak mati, mak duk ada. Lama nak boleh bagi saka, nanti mak mati dulu, barulah bagi saka. Ini tak kena. Cara bagi saka lagi tu tak kena. Supaya juga kita laki bini, walaupun tak ada anak, tak ada apa, mati pak, selesai lalu dah. Nah, duit bini duk taruh mana, kakak duk, apa, taruh bawah tikar, kau bawah kain kau, sipir-sipir perhabis, cara-cara perhabis. Sebab tu kena tulis. Kena tulis sosok duit siapa. Hadut selik kat ni duit siapa. Hadut taruh dalam challenge itu. Taruh untuk siapa. Kena tanda habis. Bosannya lepas pada kita mati, dah kita tak boleh kecek dah. Nak riwayat ke siapa, nak riwayat lagi mana. Duit hadut duk bucu tu, duit sini, duit situ, dalam banci tanahkan. Tanda pun habis. Barulah insyaAllah selesai masalah. Nah, insyaAllah. So lagi hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la arju an la ta'jiza ummati 'inda rabbiha an yu'akhirahum nisfa yawmin qila li Sa'ad wama nisfu yawmin qala 500 sanah. Nabi katanya sesungguhnya aku ni harap semoga umat aku ni tidak terlewat daripada hukum mahkamah Allah Ta'ala, tidak terlewat daripada setengah hari. Setengah hari di sini ada orang lagi tanya Sa'ad, dah ya royak hadis ni lama mana sekerat hari tu ataupun setengah hari, iaitunya 500 tahun. Nabi pun harap katanya dah orang begitu ramai ni kena naik mahkamah Allah Ta'ala sore cuba kita gambar. Kita kalau dah total, nak boleh sampai queue kita, setengah-setengah orang cengok tengok. Oh, bila weh nak sampai queue kan weh? Sekarang hari, kadang-kadang dua, apa ni? 3-4 je nak boleh sampai queue sore. Apatah lagi, apabila sampai di padang mahsyar sikit lagi, Allah Ta'ala kira one by one. Sore sama sore, gerain. Nak boleh sapa kiu kita. Nabi pun royak katanya, aku harap umat aku tak lebih daripada sekerat hari. Kalau kira masa di akhirat, iaitunya 500 tahun kalau kira umur di dunia. Masya Allah. Gambar mudah-mudah lah. Nah, letih tak rak, penat, leloh. Makan ni tak ada, minum ni tak ada. Kena duduk tau kiu kita. Orang yang banyak kena duk tanya, kena duk hisap, maka orang tu tanda katanya, hak tak baik.
banyak pada diri dia, dia nak pergi dengan aku wal iazubillah. Tak ada orang yang nak pergi dengan aku, tapi Nabi royak siapa yang banyak ditanya maka orang itu akan diazab. Honinglah kita kena duduk selesai masalah belum pada Allah Taala nak selesai masalah kita. Itulah kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang masyhur. Nah, Umar katanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar. Ni kata-kata Umar ni bukan hadis Nabi dah, ingat molek. Ada di meja-meja penceramah dalam khutbah-khutbah duk royak katanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisabkanlah amalan kamu sebelum daripada kamu dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Hendaklah kamu berhias, maknanya prada-prada dirimu sebelum daripada hari pembentengi orang semua seluruh dunia akan hidup di satu tempat. Ini kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu apabila kita yakin katanya kita kena hisap diri di akhirat sikit lagi, kita hitung jadi siap-siap belum pada nak sampai hari tu. Artinya belum pada kita nak mati, semua masalah kita selesai belakor. Ada lebih. Nah, pergi minta maaf ngaku korani gotu goni gotu. Lepas tu jangan duk buat dosa banyak. Jangan duk buat dosa banyak. Nah, ngopak kok orang, kata kok orang, caci kok orang. Nah, gapo-gapo hak kiau kong dengan manusia jangan sama sekali. Hak kiau kong dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun kalau boleh kita jangan buat hari-hari, jangan congcai kita buat maksiat. Bukan katanya tak apalah, lah ni aku duk muda lagi. Nanti sikit lagi buat aku tua, aku nak genyih dahi aku di depan Kaabah. Aku nak beli tiket kapal terbang boleh 10 ping nak pergi naik nanak-nanak hari. Apa ni? Naik nanak-nanak tahun. Umrah lagi, haji lagi, umrah lagi, haji lagi nak genyih dahi depan Kaabah. Jangan. Kita tak tahu katanya bila kita nak mati. Nah, muda pun mati, tua pun mati. Tak ada kira, kaya mati, miskin pun mati. Semua kena mati belakang. Persediaan kita belum pada kita nak mati, kena wiada sokmu. Teriam prom. Walaupun hari ni kita duduk atas dunia, sutai dah hari ni. Malam ni kita kena tidur dalam kubur. Teriam prom dah yang. Yes. Orang Islam kena jawab katanya, ya. Malam ni nak tidur dalam kubur. Boleh. Tak nak bawa siapa ni. Sebab dalam kubur adalah tempat berehat bagi kita. Kita habis rasid sin, parakit. Besar setara mana parakit kita bila Allah Ta'ala wim mati kita, maka habis dah parakit. Hak suan tua kita, kita dengan umah dan kita dengan siapa-siapa pun habis. Girah ke alam barzah, alam untuk kita menuju ke alam akhirat. Nanti tunggu masa malaikat nak siup sangka kala untuk kita bakit menuju ke alam akhirat. Itulah lebih kurang dah. Ayat saya baca saat ni ayat 49 sampai 52. InsyaAllah kalau tak ada uzur gapo tak mati dulu, esok kita mari tengok lebih kurang sebagai terjemuh daripada ayat-ayat di dalam suratul Hajj. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.